Allahu Akbar. Okay, so kita dah nak start naik balik. Udara pun dah start sejuk. So bermulalah solo ride kita ya guys. Layan. Ni tayar, apa orang kata, tayar standard, tayar ori. Dia tak tukar lagi tayar aftermarket. Tayar guys. Aku sport saja, mod sport. Bukan mod sport plus. Jom kita tukar. So kita tukar mod ke sport plus pula ya. Layan. Oh dia ni lagi gila. Thank you.
kita sudah sampai di hentian Perah ya guys. Pemeriksaan polis macam biasa. Dari jalan kena report dekat Lando Zawawi ni, Brotherhood. Jalan macam jalan Allah jalan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Cukai jalan bayar saja aja guys. Jalan sabar mat, sabar. Mungkin dari tahun lepas lagi tak siap-siap lagi. Ya Allah. Taklah aku naik highway ke, aku off road sekarang. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah jadi apa-apa tayar aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tayar. Allahu Akbar. Wih, tak ada apa kan. Tak ada apa kan.
Ya Allah, Allahu Akbar. Ya aku dah lah seorang ni, bukan ride, bukan ride ramai-ramai. Ya Robi. Tak ada point. Wih, ya Allah. Wih lah. Eh, tak boleh, tak boleh. Punya. Hai ilah, ilah Allah. Tak ada apa kot. Ya Robi. Wih, Allah Akbar. Tak tahulah dengar ke tak dalam action camp. Bunyi kuat gila langkah lubang. Allah Akbar. Seorang guys. Ride ramai tak apa. Ride ramai pun tak maulah jadi apa-apa. Ayuh. Hai ya Allah. Hai ya Allah. Allahu Akbar, lubang lagi. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Ya Rabbi. Ya Rabbi, jalan. Elok tak tayar aku ni. Risau lah. Lubang lagi. Ya Allah. Kalau tadi jalan tanpa tampung ni, lubang terus ni guys. Tengok tu, gila. Ya Allah. Mampus lah. Mampus Pak Jamil. Ambil ha, lubang-lubang. Tadi tanpa tampung. Ambil ha, lubang lagi. Aku yang tak nampak dari tadi. Ada lubang sebenarnya. Ya Allah. Ya Allah, tolong. Aku agak tak ada apa lah tayar. Ya Rabbi. Ya Allah, penat lah macam ni. 90 kilo. Allah Akbar. Allah. Penat lah. Ya Allah, tengok lubang tu. Ya Allah. Baik aku naik SRA aku. Kalau macam ni lah. Ayuh. Ayuh, ya Allah. Ya Rabbi. Ini jalan. Ni geng-geng baiki jalan ke apa ni? Buatlah kerja elok. Hai, tak faham lah aku. Macam alah jalan. Aduh. Ni yang pasti nasib baik sebab showa. Kalau bukan sebab showa, aku rasa dah kiong lah rim tu. Aku bila dah tengok bayang pun risau. Takut lubang gelap-gelap pun. Hai, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Rabbi, ya Fattahu, ya Ali. Tengok tu guys, jalan. Kat mana nak report ni? Ya Allah. Ya Allah, risau, risau. Tanah runtuh pula. Wih, bahaya tiba-tiba. Aku carut ke, zikir ke, aduh, pening. Oh, syok-syok bawa lubang, syok-syok bawa lubang. Allah apa, tengok lubang tu 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 tu, main tunjuk. Hei.
besar di hadapan. Berapa jalan rosak dah. Tayar motor. Ya Robby. Lubang lagi. Ya Allah, penatlah macam ni. Macam mana orang CC 1000 bawa motor lah. Tak efek ke tayar dia pun nak ke lubang macam tu. Aku pun seriau sebab ada seorang member aku darat konvoi. Ui, langgar lubang bengkok siap rim dia. Eh, naik Kawasaki bapak lah. Bengkok guys rim dia. Nanti aku tunjuk gambar kalau ada. Sambil corner sambil nak elak lubang. Cantik lubang. Lubang sepah lubang. Ya Allah, apa lubang. Kalau naik motor adventure tu aku rasa tak ada masalah kot lubang-lubang ni. Nampak ni jalan elok straight ni. Oh, kita dah sampai pendian Tiki Wangsa kan nama lah. Oh, kita dah sampai pendian Tiki Wangsa ya guys. So minyak kita ada 2 bar. InsyaAllah cukup. Allah 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 Akbar. Okay, kita bawa pelan balik guys. Aku rasa UMK Jeli boleh masuk kot. Harap boleh masuk lah. Boleh rehat dekat masjid dia sambil charge bateri. Lagi satu, exhaust aftermarket. Bagi aku lah, pendapat aku memang penting jugalah. Sebab bila exhaust kau bising, kau nak lalu senang. Orang akan alert lah dengan kehadiran kau, dengan presence ada motor sebelah. Kalau macam aku banyak kali, kereta macam tak nampak. Selamat datang ke Parlimen Jeli. Ni petrol kita nak share. So sekarang ni kita ada dekat pecah pulai dengan Gunung Reng. Tak dulu boleh kata hari-hari lah pergi mandi latah. Latah janggut. So kita nak sampai dah UMK Jeli. Aku harap boleh lah masuk, boleh rehat kat masjid. Masjid dalam UMK Jeli tu pun tak apa lah. Nasib tak banyak. So inilah UMK Jeli lah. So kita rehat kat masjid dulu. Cas apa yang batuk. Rehat apa semua. Tu macam helmet cik ni. Minyak 1 bar. Nanti kita try cari Shell terdekat. So sampai sini dululah.